kita semua sudah cermati dan apa yang dipersyaratkan dalam edaran itu untuk melaksanakan, mempersiapkan diri menghadapi verifikasi administrasi dulu dan verifikasi faktual kantorisasi dan kepengurusan. Alhamdulillah segala persiapannya sudah mantap menurut kami ya, tapi ya nanti kita lihat hasil akhir pada saat verifikasi bantuan dilaksanakan oleh KPU. Tapi prinsip insyaallah kami sudah persiapkan sesuai bantuan untuk proses caleg pakro. Kalau caleg juga semua instrumennya kita sudah buat. Ya, kebetulan strukturnya juga TAP, istilahnya TPF, TFP kita sudah siapkan. Jadi cuma kita belum terlalu membuka diri hal itu karena ini kita masih jalani dulu tahapan-tahapan berikutnya. Jangan sampai kita sudah lari kencang sementara ada kecelakaan dan ini semua perlu mulai. Tapi alhamdulillah untuk verifikasi hari ini semua tim hadir dan seluruh DPC hadir juga menyaksikan langsung pelaksanaan verifikasi. Jadi kami sangat optimis Partai Perindo Kota Makassar insya Allah akan lolos dengan sempurna. Mungkin ada tambahan durasi ke tingkat kecamatan DPC. Kita melihat persiapan sampai di tingkat RW, apa yang perlu, apa yang kurang. Nah itu yang akan kita konsentrasi ke sana. Nah, kebetulan saya didampingi bendahara ini dengan sekretarisku. Ditambah ada pengurus-pengurus lain.